Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Jawa Gila. Di video saya kali ini saya akan memberitahu cara mengganti tema dan wallpaper WhatsApp ya. Sebelum saya lanjut ke videonya, jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, share, komen dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan dengan video saya yang terbaru ya. Semoga video-video yang saya sajikan dapat bermanfaat buat kalian semua. Nggak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita masuk saja ke WhatsApp ya. Kalian pengen mengganti temanya gelap atau terang ya? Caranya kalian di titik tiga ini sebelah kanan pojok atas ini diklik saja ya. Kalian pilih ke setelan. Jika sudah masuk seperti ini, kalian pilih saja ke tulisan chat tema wallpaper riwayat chat ya. Kalian klik saja. Nah, kalian di atas ini kan ada tulisan tema, kalian klik saja. Nah, kalian pengen temanya yang terang atau gelap ya. Coba saya contohin yang terang ya. Nah, akan ini ya, terangnya akan putih gini ya. Nah, ya seperti ini ya. Dia akan terang putih seperti ini ya. Terserah kalian pengen pilih yang terang atau yang gelap ya. Kalau saya pilih yang gelap saja. Nah, seperti ini ya, berubah ya. Terus itu tadi kan mengganti tema. Nah, sekarang mengganti wallpaper. Mengganti wallpaper caranya sama, Mas, apa, ke titik tiga pojok kanan atas ini. Pojok kanan atas ini kalian klik, terus ke setelan, kemudian kalian ke tulisan chat ini diklik lagi. Terus tulisan wallpaper ini diklik, terus pilih saja ya, pengen pilih perpustakaan wallpaper atau galeri ya. Kalau saya pilih ke galeri saja. Saya ganti pakai ini ya, temanya Jawa Gila ini ya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa ya seret untuk menyesuaikan ya. Di sini bisa, terus di ketuk dua kali gini bisa, diginiin di tangan dua terus di scroll ke bawah itu bisa ya. Jika sudah jangan lupa klik setel ya. Nah, udah ya, wallpaper terpasang. Jika ingin melihat wallpaper terpasangnya, kalian kembali lagi, kembali. Nah, kalian klik saja salah satu WhatsApp ya. Ini, misalkan yang ini ya, ya kan? Belakangnya berganti menjadi hijau, tulisannya Jawa Gila ya. Seperti itu caranya ya, mengganti tema dan wallpaper WhatsApp. Semoga video saya kali ini dapat bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, share, komen dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan dengan video saya yang terbaru. Cukup sekian ya video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.